Ya, terima kasih Speaker, terima kasih Yang Amat Menteri. Sejak akhir-akhir ini banyak posting dalam Facebook dan media baru yang menghina Allah, menghina agama Islam dan juga menghina Rasul. Jadi termasuk juga baru-baru ini Facebook Balan Pilai yang begitu menghina agama Islam. Dan baru-baru ini semasa temu ramah dengan sebuah surat khabar tempatan yang Mohamed Perdana Menteri telah menyatakan hadis itu sunnah, boleh ikut dan tidak boleh ikut. Soalan saya, sejauh manakah kerajaan bersedia mengambil tindakan tegas termasuk mengubal rang undang-undang yang baru bagi memastikan yang menghina Islam ini mesti diambil tindakan yang berat, dan Yang Amat Menteri boleh memberikan nasihat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam urusan Al-Quran dan juga hadis. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri jawab dalam tempoh 2 minit 30 saat. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih kepada Kuala Krau. Kerajaan Pakatan Harapan berhasrat untuk mengemukakan satu bil undang-undang yang dinamakan sebagai Akta Kebencian Agama dan Kaum, di mana di dalam Akta Kebencian Agama dan Kaum, bukan sahaja apabila agama Islam dihina, tetapi agama-agama lain juga apabila dihina boleh diambil tindakan. Ini bagi menjamin kuasa yang ada dalam negara ini yang berbagai kaum dan agama perlu diberi perlindungan agar mana-mana agama sekalipun dilarang daripada dicaci dan dimaki. Adapun yang disebut oleh Kuala Krau tentang kes-kes yang spesifik, yang saya pun juga ada menelitinya, tapi sehingga saat ini bagi pihak kami belum menerima apa-apa laporan resmi daripada pihak polis untuk kami meneliti dan melihat aspek-aspek yang boleh kami kawal dan boleh kami lihat agar Islam sebagai agama persekutuan itu dihormati oleh semua pihak, termasuk juga kita perlu menghormati sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan agama lain bebas untuk diamalkan. Adapun persoalan tentang apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Tuan Perdana Menteri, insya-Allah pada 31 hari bulan iaitu hari Selasa ini akan ada pertemuan dengan para alim ulama dan cendekiawan Islam untuk kita bertukar-tukar pandangan dan pendapat, di mana di situ saya kira perkara-perkara yang disebut oleh Kuala Krau itu boleh dibangkitkan dan apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam apa yang diungkapkan. Sekian, terima kasih.